Baik ini berita baik untuk para suami. Kementerian Kesehatan membenarkan suami atau ahli keluarga terdekat yang lengkap menerima dos vaksin COVID-19 untuk menemani ibu hamil semasa bersalin berkuat kuasa 4 Oktober ini. Ketua Pengarah Kesehatan Tan Sri Dr. Noh Hisham Abdullah berharap masyarakat, terutama ibu hamil, serta suami dan keluarga dapat mengambil manfaat daripada kemudahan yang telah diberikan. Suami atau ahli keluarga terdekat perlu menjalani ujian pengesanan COVID-19 RT-PCR atau RT-KAG di mana-mana fasiliti kesihatan atau makmal swasta dalam tempoh 72 jam. Keputusan ujian tersebut perlu dibawa bersama sebelum menemani ibu hamil di wad bersalin. Mereka yang menemani ibu hamil turut diingatkan untuk sentiasa mengamalkan SOP memandangkan golongan berkenaan adalah berisiko tinggi yang perlu sentiasa dilindungi. Jelas Dr. Noh Hisham lagi, surat untuk pelaksanaan inisiatif itu telah diedarkan kepada semua pengarah kesihatan negeri bagi pihak hospital menjalankan persediaan yang diperlukan.